seribu lagi. Retro. Satu kali tembak lagi. Triple kill. Mana ini? Mana? Ya, halo guys. Kembali lagi di channel saya, di channel Smartfit. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan Hero Leslie dengan build tersakit lebih dari 3000 damage ya guys. Langsung saja saya kasih tahu buildnya, yaitu seperti ini ya guys. Ini yang pertama ya, full damage. Misal tanknya cuma satu atau berapa, atau enggak ada tank. Kalau yang kedua itu kalau lawannya keras-keras ya, dua tank atau lebih. Langsung saja kita masuk ke room dan kita coba buildnya. Untuk apa itu battle spellnya bisa menggunakan flick torch atau give me a target atau retribution ya guys. Kali ini saya gunakan retribution biar cepat farmingnya juga. Kita order skillnya skill 1 terus ya, farm skill 1 terus. Pertama gunakan item name atau blazer edge. Come a little closer. Kalau gunain MM itu seringin farming dulu ya guys, jangan terlalu sering maju lah, jadiin dulu baru gitu ya, ngambil gitu. Gameplaynya ya itu cuman clear minion, terus ambil buff atau jungle dulu ya guys di awal-awal biar cepat jadi itemnya. Gunakan retri juga biar cepat. I'm neither the hungry wolf nor the sacrificial lamb. Main-main itu guys. Sakit. Leslie ini termasuk tipe marksman yang memiliki damage terbesar ya guys. Soalnya dia memiliki tingkat kritikal yang tinggi dari pasifnya dan skill satunya. Apalagi jika ditambah itu dari item-item. An ally has been slain. Turtle resurrecting soon. Enemy in range. And you are too. Launch attack. 500 baru level 5 ya kita. Nah, gunakan skill 3 itu buat musuh jika musuhnya mau kabur atau jarak jauh. Tapi ingat saat darahnya sudah sedikit ya guys. Launch attack. An enemy has been slain. Ambil kelomang ini di awal game juga penting guys, soalnya nambah gold cukup banyak juga ya. Sekali coba guys, sakit banget tuh. Mantap. Oh,
So kita ngebab lagi. Kalau kira-kira itemnya sudah cukup kuat, kita main rooming ya, bantu main bawah atau atas. Enemy in range, and you are too. Sakit guys. Mega kill bro, mantep bro. Duh, ini kenapa ke tengah ini? Remember to tell my little brother. Your team destroyed a turret. Launch attack. Our turret has been destroyed. Shoot. Request backup. Yo, gaskan bro. Mantap terus. An enemy has been slain. Wah, bisa apa guys? Enemy in range, and you are too. Seribu guys, 1000 lagi guys damage-nya. Mantap sekali, unstoppable, mantap. Kita hancurin aja dulu, kita curi jungle lawan. Seribu guys, 1000 lagi. Tunggu bro. Satu hit. Mantap. Gue ambil aja buffnya ini daripada nggak diambil. Ya, kita roaming ke atas. Enemy in range. And you are too. Shoot. Launch attack. Come a little closer. Kita push atas dulu aja. Launch attack. Dead before they knew me. Mantap guys, sakit banget. Dua kali tembak. Remember to launch attack. Launch attack. Yo, kita pesta. Sekali kali tembak. Satu ribu lagi. Mantap bro. Auto gigi pakai duit ini guys. Yo lagi, kita pesta lagi, satu kali tembak lagi. Kita ke atas dulu. Lihat guys, baru menit ke-7 sudah level 14 ya. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan ini dan bisa menjadi user maxman yang bagus. Tengah itu kan. Sakit tuh. Mantap tuh. 2000 lagi. Sekali tembak lagi bro. Triple kill. Mana satu lagi? Wah, bisa mainnya enggak nih? Baru level up, baru menit ke-8 sudah level 15. Kita jual nih Nimble Blade-nya. Shoot.
dead before they knew me. Satu kali tembak lagi, bro. You destroyed a turret. Tunggu pasifnya keluar. Seribu lagi. Ngeri, bro. Satu kali tembak lagi. Triple kill. Mana ini? Mana? Maniac. Ayo maniac, satu lagi please. Come on, attack, legendary. Gagal maniac, bro. Wah, mantep, bro. 18 kill tanpa mati. Nah, ini AKS build-nya, tapi satu lagi belum jadi. Satu laginya itu yaitu Blade of Despair ya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat dan kalian semua menjadi GG ya. Ya, thank you guys.